Well, ladies and gentlemen, welcome back to the main room, and this is the end of the parallel session, and all groups in breakout room have been discussed about their topics. And now is the time for the next session, that is the second session of keynote speech, and the keynote speaker for the second session is Professor Dr. Haryono, MPD, and Professor Gert Oostindies. Now I would like to hand over this forum to the moderator. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Grace Chandra Laksana. Thank you, Ms. Hawiki. Good afternoon, everyone, distinguished guests, ladies and gentlemen. For this session particularly, we will use Bahasa Indonesia. So I will shift in my speaking. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat bergabung kembali di panel utama ICHSE kali ini. Sekarang saat ini sudah bergabung bersama kita Profesor Haryono. Selamat siang Prof Har, apakah sudah ada di ruangan? Selamat siang, Bu Fitri. Terima kasih. Selamat siang. Senang sekali Prof. Har bisa bergabung bersama kita hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi Prof. Har, mungkin saya akan memperkenalkan dulu Prof. Har kepada para peserta. Bersama kita adalah Profesor Haryono. Beliau adalah guru besar jurusan sejarah di Universitas Negeri Malang yang setelah diangkat dari 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial pada periode 2009 sampai 2014. Kemudian menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik Universitas Negeri Malang pada 2014 sampai 2017. Dan saat ini beliau bergabung bersama Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP, dan posisi beliau sekarang adalah wakil kepala BPIP. Beliau menempuh pendidikan di S1 dan S2 Pendidikan Sejarah IKIP Malang, S2 Pendidikan Sejarah IKIP Jakarta, dan S3 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Demikian profil sekilas Pak Haryono. Pak Har, saya persilahkan waktu dan tempat. Silahkan. Terima kasih, Bu Grace. Bapak-Ibu yang kami hormati, ini Bu Grace memfasilitasi saya menggunakan bahasa Indonesia supaya pronunciation saya yang kadang-kadang membingungkan benar bisa teratasi. Yang jelas kami juga terima kasih kepada panitia, terutama sahabat saya Pak Ari Sabto yang 2 hari lalu mengingatkan saya karena hampir kelupaan karena kalau ada jadwal juga, sehingga hari ini saya ada 3 jadwal yang untungnya jamnya oleh Pak Ari Sabto dikasih siang dan oleh panitia. Bapak Ibu yang kami hormati, tema yang dibicarakan pada seminar dan webinar kali ini cukup menarik, dan tentunya ketika kita diminta untuk merenungkan tren yang terbaru atau tren perkembangan yang terbaru dalam sejarah dan pengajarannya seperti apa, maka saya mengambil topik itu adalah sejarah dan perkembangan peradaban melakukan, sehingga saya hanya melihat untuk mencoba mengajak kita bersama melakukan reorientasi terhadap perspektif di dalam sejarah dan pengajarannya. Ini penting saya sampaikan supaya kita di dalam proses sejarah, termasuk tadi saya dengar di kelompok kecil ada diskusi tentang historical awareness, dan di kadang-kadang kita juga kesulitan untuk menentukan apa sih kesadaran sejarah itu dan seterusnya. Nah, ini mari kita lihat bersama. Yang jelas bahwa COVID-19, jadi pandemi COVID-19 ini tanpa kita sadari telah memaksa kita untuk melakukan sebuah tindakan yang mungkin oleh sebagian besar umat, termasuk para guru dan dosen, tidak diduga sebelumnya, yaitu mengajar langsung tatap muka. Coba kira-kira apakah sudah ada 10% dosen atau guru di Indonesia yang sebelum COVID-19 itu biasa mengadakan pembelajaran jarak jauh? Rata-rata tidak. Sehingga ini mengajarkan kepada kita bahwa
sebuah peristiwa itu kadang-kadang memaksa kita untuk bertindak. Nah, walaupun kita juga sadar bahwa perubahan-perubahan termasuk informasi yang makin berkembang, terutama dengan kecerdasan artifisial, tapi kita kadang-kadang juga tidak menyadari. Saya ambilkan contoh saja, saya barusan diskusi, ya, barusan juga minggu lalu, tentang bagaimana ancaman kehidupan manusia tidak disebabkan oleh terorisme, tidak disebabkan oleh perang, tapi oleh makanan. Sehingga mesiu terbesar di dunia ini bukan berada di barak militer, tapi ada di dapur rumah kita masing-masing, yaitu makanan yang tersedia pada kita, terutama gula. Sehingga penyakit degeneratif itu lebih mengancam pada diri kita. Tapi seringkali kita sebagai seorang historian ataupun guru sejarah menganggap itu biasa-biasa. Sehingga ancaman yang berlangsung secara pelan, tapi nikmat, itu tidak kita anggap sebagai sebuah ancaman. Nah, kalau itu terjadi, pertanyaannya, apakah betul peradaban manusia modern justru menghilangkan sikap kritis dan reflektif pada diri kita? Nah, untuk itulah, maka tidak hanya peristiwa pandemi COVID-19 atau COVID-19, tetapi juga situasi-situasi yang lain akan mempengaruhi persepsi kita tentang realitas dan sejarah, bagaimana kita memahami realitas, dan bagaimana kita mengajarkan sejarah. Karena seringkali perubahan kita anggap sebagai sesuatu yang permanen, tetapi kadang-kadang kita sendiri susah untuk melakukan perubahan. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk itulah saya membuat pagan bahwa persepsi, pandangan hidup, dan cara berpikir, kalau dalam konteks penelitian sejarah barangkali kaitannya dengan metodologi, itu saling mempengaruhi. Sehingga saya jadi ingat salah satu tulisan Saint Thomas yang menyatakan I fear the man of a single book. Jadi saya takut dengan orang yang hanya mengandalkan kepada satu buku. Dan ini kemudian digunakan tema Saint Thomas ini di tahun 2010 mengarang buku yang judulnya Man of a Single Book, yaitu Mateus Suarez de Alvarado. Yang menarik, saya tertarik dengan Man of a Single Book itu apa? Yaitu manusia yang hanya memiliki satu perspektif. Sehingga pendekatan sejarahnya menjadi deterministik. Ini yang bahkan kadang-kadang peristiwa sejarah dianggap terisolasi dari peristiwa yang lain. Jadi seringkali kita tidak sadar kenapa narasi sejarah yang disampaikan oleh teman kita atau oleh sejarawan itu berbeda dengan kita. Karena persepsi kita juga berbeda. Dan perbedaan ini biasanya juga disebabkan oleh pandangan hidup. Dan pandangan hidup ini tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan, tapi juga oleh pengalaman hidup. Sehingga orang-orang yang sering mengalami perjumpaan dengan orang lain, dengan pemikiran lain, umumnya dia punya persepsi, dan persepsi ini kemudian berpengaruh terhadap cara berpikir. Dan cara berpikir ini kemudian berpengaruh terhadap metodologi. Kenapa dia harus menggunakan cara pandang semacam itu? Dan pola umum ini mempengaruhi juga cara pandang kita dalam melihat sejarah, termasuk dalam melihat realitas. Sehingga anak-anak kita nanti ingin jadi apa dan seterusnya, seringkali itu tidak kita sadari bahwa kita punya kontribusi yang cukup signifikan dalam proses pembelajarannya ataupun penulisan sejarahnya. Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam kondisi yang semacam itulah, kita menjadi sadar bahwa problem yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana melihat persepsi hubungan ini, kaitannya posisi relasi antara peristiwa sejarah dengan sejarawan. Yaitu bahwa ternyata, slide berikutnya, yang menarik adalah kita selama ini selalu atau cenderung melihat belajar peristiwa sejarah
itu adalah peristiwa yang seperti apa? Apakah kita melihat sejarah sebagai sesuatu yang terpisah, terisolasi, sehingga banyak teman-teman yang asik untuk mempelajari sejarah lokal tanpa memperhatikan bahwa peristiwa lokal itu tidak berdiri sendiri. Peristiwa itu pasti terkonektik dan terkoneksi dengan peristiwa yang lain. Tidak hanya peristiwa nasional, tapi juga peristiwa global. Contoh saja kalau kita ngomong kopi, apakah kopi, perkebunan kopi itu ditentukan oleh masyarakat di Dampit, Lampung, atau Aceh sana? Tapi ternyata juga ditentukan oleh pergerakan harga-harga kopi di seluruh dunia. Sehingga kekuatan modal itu juga dominan. Tapi juga hal yang menarik bagi kita adalah apakah kita selama ini, yang barangkali menarik, hubungan antara sejarawan dan guru sejarah dengan peristiwa sejarah itu seperti apa? Karena faktanya, apakah kita, kalau kita refleksi, sebagai seorang sejarawan atau pendidik sejarah, itu sudah memiliki karakter, kesadaran, perilaku yang berbeda dengan yang bukan guru sejarah atau bukan sejarawan. Lalu kalau tidak ada, lalu selama ini apa yang membedakan? Nah, pertanyaan bagi kita, kalau kita sebagai guru sejarah atau sejarawan juga nggak berbeda dengan yang bukan guru sejarah atau sejarawan, lalu apa manfaatnya kita belajar sejarah? Nah, di dalam proses belajar inilah kadang-kadang kita juga hanya berorientasi bahwa kita harus mempelajari masa lampau. Kita harus belajar dari masa lampau. Pertanyaan bagi kita bisa mempelajari masa lampau, tapi masa depan tidak ada informasinya. Karena masa depan belum terjadi. Nah, uniknya, ini juga bukan sesuatu yang baru. Karena minimal yang pernah saya baca di dalam bukunya Carl Jaspers itu, menunjukkan bahwa orientasi masa depan itu menentukan cara pandang orang terhadap sejarah. Dan kalau kita belajar tentang peristiwa-peristiwa sejarah, rata-rata pelaku-pelaku sejarah, terutama sejarah ide, pemikiran, mereka tidak hanya bicara tentang peristiwa masa lampau, tapi apa yang masa depan itu menentukannya. Sehingga di sini sejarah memiliki dimensi eskatologinya. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk sejarawan yang menurut saya, termasuk saya ngakumi, adalah Yuval Noah Harari, yang menggunakan orientasi imajinasi masa depan untuk menarasikan sejarah. Di buku pertamanya tentang Homo sapiens, beliau menjelaskan bagaimana manusia mengalami perubahan-perubahan, sebuah revolusi. Ternyata yang namanya manusia itu mengalami perubahan yang mendasar. Kita bukan kelanjutan dari Homo Neanderthal, kita bukan lanjutan dari Pithecanthropus erectus, tetapi lanjutan dari manusia-manusia yang lahir di Afrika, sehingga muncul konsep out of Africa itu. Nah, yang menarik di dalam penjelasan ini, sehingga judul kita, apakah sejarah hanya dipengaruhi oleh ilmu sosial, justru di buku itu juga dijelaskan. Justru fisika, kimia, biologi itu yang paling banyak menentukan perubahan dan peradaban sejarah. Nah, maka konteksnya di sini kita tidak lagi bisa memposisikan bahwa ilmu bantu sejarah hanya ilmu-ilmu sosial, tapi ilmu-ilmu alam dan teknologi pun sekarang menjadi bagian dari ilmu bantu sejarah. Makanya di dalam bukunya yang kedua tentang Homo Deus itu sangat menarik. Dia sebagai seorang arkeolog dan sejarawan justru menjelaskan bagaimana kehidupan kita ke depan, peradaban yang ke depan itu seperti apa. Dan ini menarik lagi secara teknis, kemudian muncul di dalam bukunya yang ketiga, yaitu 21 pelajaran di abad 21. Jadi 21 lesson in 21st century. Bapak-Ibu yang kami hormati, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah, tanpa ada sebuah refleksi, maka relasi antara sejarawan, guru sejarah dengan peristiwa sejarah itu tidak berpengaruh terhadap cara berpikir kita maupun kesadaran kita. Nah, sebaliknya ketika ada relasi yang sifatnya dinamis,
maka orang-orang sejarah tidak kaget dengan disruption. Karena disruption itu sudah terjadi di dalam proses sejarah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itulah saya pun dulu sebelum tahun 2000 juga masih cenderung melihat sejarah itu, peristiwa-peristiwa sejarah cenderung dikotomis, sehingga kami waktu itu bahkan di buku saya tentang mempelajari sejarah secara efektif tahun 95 itu, buku itu juga masih menjelaskan sejarah itu hanya dilihat dari dimensi ideografis, yaitu menonjolkan keunikannya. Dampaknya apa? Seolah-olah sejarah itu adalah sesuatu yang khas, yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Nah, pertanyaan bagi kita, terutama bagi guru sejarah, kalau sejarah hanya ditempatkan secara ideografis, apa gunanya kita pelajari? Karena kalau dia unik, maka dia transferable dan tidak bisa diambil dari yang lain. Dan waktu itu saya juga masih terpengaruh melihat ilmu alam itu sifatnya nomotetik. Hukum-hukum yang universal itu tidak dihasilkan oleh sejarah. Tapi mungkin Bapak-Ibu sudah pernah membaca konsep pikiran Lord Acton yang sangat terkenal, bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan absolute power have to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Ini universal tidak? Demikian pula sejarawan ekonomi Rostow itu ternyata juga mampu, terlepas dari ada kekurangan, dan saya secara pribadi juga tidak semuanya setuju, itu juga melihat kasus semacam itu. Demikian pula Emmanuel Wallerstein tentang tata sistem global, itu juga mampu menjelaskan sesuatu yang sifatnya tidak unik sejarah itu, tapi juga ada perbandingan secara komparatif itu. Sehingga dari sini, saya, atau bahkan mungkin Bapak-Ibu, kita bisa melihat pembagian sejarah secara ideografis dan nomotetik tidak kita lihat sebagai sebuah dualisme, tapi dualitas, yaitu yang saling mempengaruhi, saling melengkapi. Sehingga kasus uniknya itu memang ada, tetapi di dalam kasus unik itu juga ada dimensi yang universal yang bisa kita komparasikan dan seterusnya. Sehingga kita akan sadar bahwa tidak ada peristiwa sejarah yang terisolasi dari peristiwa yang lain. Sehingga kalau kita melihat pembunuhan tahun 65, baik itu yang terjadi di Jawa Timur, di Bali, atau di tempat lain, bukan peristiwa yang terjadi di lokal itu, tapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global serta politik nasional. Demikian pula sejarah-sejarah yang selama ini kita lihat sebagai sejarah lokal, apakah betul itu semuanya unik, tapi jangan-jangan itu juga masih menyisakan pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari luar Indonesia. Maka disinilah perubahan di dalam kontinuitas sejarah itu menuntut adanya kreativitas. Dan kita juga sadar bahwa di dalam perubahan itu pasti ada disruption. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa yang bicara disruption itu bukan orang sejarah? Tapi yang bicara secara disruption itu justru teman-teman dari ekonom, teman-teman dari sosiologi, dan seterusnya. Nah, ini yang barangkali menarik untuk kita cermati, karena sekali lagi saya juga ngutip konsepnya Yuval Noah Harari di dalam bukunya tentang 21 Lessons in 21st Century itu, bahwa sejarah adalah perubahan. Intinya bahwa sejarah itu bukan hanya tentang peristiwa, tetapi sejarah juga perubahan. Dan perubahan itu mempengaruhi kehidupan masa kini dan masa depan. Sehingga kemajuan, kalau kita bicara tentang peradaban, tidak mungkin tanpa ada perubahan. Dan orang yang tidak bisa mengubah pikirannya, mengubah perilakunya, maka dia tidak akan mampu mengubah sesuatu. Tapi yang menarik, nah ini yang saya lupa memasukkan, bahwa perubahan pikiran kita, perubahan perilaku kita, tidak terjadi dalam ruang kosong, tapi juga dipengaruhi oleh sistem nilai, materi, lingkungan yang ada di dalam diri kita. Tapi yang kita pasti sepakat adalah bahwa there is nothing permanent except change. Jadi di sana tidak ada sesuatu yang permanen kecuali perubahan itu sendiri, sehingga kita harus berubah tanpa harus dipaksa. Nah, seringkali kan kita dipaksa. Contoh sederhana saja,
termasuk saya, itu ketika mengajar secara online, itu juga dipaksa karena ada pandemi. Seandainya tidak ada pandemi, mungkin kita tidak akan memanfaatkan pola-pola yang semacam itu. Lalu yang kedua, dan ini menarik untuk kita kaji, jadikan kajian baik sebagai historian maupun sebagai edukator, yaitu bahwa kecerdasan yang artifisial itu sangat menarik. Smart, cerdas. Sehingga seringkali laptop kita, HP kita lebih cerdas dibanding kita. Tetapi pertanyaannya, apakah produk-produk kecerdasan artifisial ini memiliki kesadaran? Ini yang problem. Di dalam beberapa literatur-literatur modern yang sempat saya baca, kerisauan kita terhadap peradaban modern adalah makin dominannya kecerdasan artifisial, tetapi tidak memiliki kesadaran, sementara manusianya yang memiliki kesadaran tidak memiliki kecerdasan sebagaimana yang dimiliki oleh produk-produk kecerdasan artifisial itu. Maka disinilah kita pun ke depan, bahkan saat ini pun sudah merasakan perubahan disruption itu adalah sesuatu yang umum di dalam proses sejarah, termasuk sumber-sumber sejarah. Sehingga kita tidak lagi bisa mengandalkan dokumen tertulis, sehingga kalau tempo dulu kita masih percaya bahwa history itu adalah tulisan yang berbasis dokumen. No document, no history. No history, no document. Tapi kemudian dengan dipelopori Wan Sina maupun Paul Thompson tentang oral history, ternyata sejarah yang tertulis bukan segala-galanya. Karena banyak manusia, terutama di Inggris pada 1516 pun, kaum buruh kelompok menengah ke bawah, tidak mengenal tulisan. Sehingga kaum menengah ke bawah ini tidak bisa kita gali informasinya kalau tidak menggunakan informasi lisan. Maka tradisi lisan, wawancara itu menjadi penting. Dan sekarang kita belum menguasai kedua-duanya dengan bagus, sudah muncul sumber yang bersifat digital. Dalam batas tertentu kita diuntungkan, tidak harus selalu pergi ke arsip, karena dengan hanya melalui HP, kita bisa mengaksesnya ke sana. Cuman yang sering kali menjadi masalah, kita tidak mampu mensensor apakah yang ada di dunia digital itu dokumen yang sebenarnya atau tidak. Sehingga kemampuan kita dalam proses heuristik, terutama verifikasi data, ini juga menjadi sangat penting. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk itulah barangkali perubahan-perubahan sejarah yang semacam ini menantang kita semua, apakah perspektif yang akan kita gunakan masih seperti ini? Apakah kita masih ingin berjalan meneliti sejarah secara monolit, sehingga kalau gender hanya ngomong gender terus, sebaliknya kalau politik hanya ngomong politik terus, kalau sejarah lokal terus. Karena dengan di era globalisasi ini, semuanya sudah saling interaksi. Tidak hanya memerlukan pendekatan yang sifatnya multidisiplin, tapi sekarang sudah menjadi transdisipliner. Sehingga mungkin di sini, termasuk jurusan sejarah di Yogyanya, mahasiswa diperbolehkan ngambil di jurusan kimia, di jurusan biologi, di jurusan teknologi, dan sebagainya. Kalau tesis skripsinya itu memang terkait dengan bidang-bidang yang terkait dengan itu. Maka kampus merdeka, itu seyogianya kita tafsirkan juga peluang bagi kita untuk membuka wawasan kita. Nah, seringkali kita tidak siap. Buktinya apa? Ketika ada perubahan jadwal, bagaimana mata kuliah itu tidak harus diambil oleh satu angkatan saja, sistem dan pribadi dosen belum semuanya kuat. Ini contoh bahwa perubahan-perubahan itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Nah, kalau ini kita kembalikan kepada kesadaran sejarah, lalu kapan kita siap berubah? Apakah dipaksa oleh kekuatan dari luar, atau karena refleksi dan invensi yang kita miliki itu bisa? Untuk itu, dalam proses pembelajaran sejarah, maka di sini kita bisa mempertanyakan kembali tujuan belajar sejarah itu apa. Apakah kita hanya ingin mengenal peristiwa-peristiwa masa lampau,
menjadi sebuah hafalan, atau juga ingin menjadikan masa lampau itu sebagai pelajaran untuk menghadapi masa kini dan masa depan. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap materi-materi yang kita lakukan. Kalau Bapak-Ibu sempat membaca buku-buku teori tentang pemikiran, salah satunya bukunya De Bono tentang Thinking Revolution, itu menarik. Tanpa kita sadari, kita sebagai seorang pendidik tidak mengajak mahasiswa, mengajak siswa kita untuk berpikir kreatif dan inovatif, tapi berpikir reaktif. Yaitu kita kasih pertanyaan, kita kasih buku, kita kasih persoalan, dia kemudian baru menjawab. Bukan dia kita suruh dan kita minta mencari permasalahan, kemudian dari permasalahan yang kamu temukan itu, kira-kira kerangka narasinya seperti apa, metodologi yang harus digunakan apa. Nah ini yang menarik, sehingga di dalam bukunya Casebergs tentang transformasi education, itu menarik. Yaitu bahwa pembelajaran sebagai empowering, sebagai proses pemberdayaan, memberikan kesempatan kepada siswa ikut menentukan materi, subject matter. Sehingga mirip seorang siswa maupun mahasiswa, itu kalau mau masuk warung, itu tidak harus dipaksa oleh pemilik warungnya, di sini hanya ada rawon, di sini ada pecel. Di luar itu tidak ada. Nah, akibatnya apa? Seringkali proses pembelajaran tidak mudah. Dampak ikutannya apa? Metodologi. Dan metodologi bukan sekedar cara dosen dan guru mencoba menyiasati itu, tapi sekali lagi juga dikaitkan dengan persepsi, yaitu relasi antara pendidik dengan murid seperti apa. Apakah elitis atau kesetaraan. Demikian pula, dalam metodologi ini, kita menjadi acuan utama sebagai sumber informasi, atau sebenarnya kita sebagai teman belajar mereka, karena sumber informasi itu sudah tersedia di mana-mana, apalagi sekarang di era digital ini. Maka di sini evaluasinya, nah ini barangkali Bu Chris yang punya pengalaman tidak hanya belajar sendiri di Belanda, tetapi juga mendampingi putra-putranya belajar di Belanda, menarik. Apakah betul evaluasi pembelajaran di Belanda sama dengan evaluasi pembelajaran di kita? Jelas tidak. Karena apa yang dituntut di sana, kalau kita akan cenderung apa yang kita ajarkan, itulah yang kita tanyakan. Akibatnya, siswa, mahasiswa kita hanya mau belajar dengan buku-buku yang kita jadikan diktat. Buku di luar diktat tidak disentuh. Nah ini yang barangkali menarik. Sehingga ketika saya pernah kenalan dengan putranya Bu Chris, itu saya justru terpikir, apa enggak mungkin pengalaman dia di-sharing untuk kita di internal mahasiswa jurusan sejarah dan sebagainya. Bahwa belajar sejarah bukan sekedar menguasai materi, tetapi mengembangkan kesadaran sejarah. Dan kesadaran sejarah tidak bisa tumbuh tanpa ada pengembangan kapasitas belajar. Ini yang barangkali menarik. Karena dengan learning capacity ini, manusia bisa mengembangkan potensinya, sehingga ketika menghadapi tantangan ke depan, dia tidak kaget. Karena apa yang kita pelajari 5 tahun yang lalu, mungkin saat ini sudah nggak relevan lagi. Masa dia harus tanya pada guru atau dosennya, Pak, saya dulu nggak diajar begini, sekarang ada persoalan begini, jawabnya seperti apa? Kan tidak. Dia harus bisa menemukannya itu. Maka di dalam proses belajar itulah saya menekankan bagaimana refleksi itu menjadi sangat penting, terutama konsep diri sebagai manusia yang menyejarah. Jadi manusia tidak hanya hidup dalam sejarah, tetapi dia juga makhluk yang mensejarah. Sehingga dia terus-menerus melakukan perluasan wawasannya, dan kemudian juga melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang lokal, nasional, dan global itu saling terkait. Sehingga belajar, refleksi, dan tindakan ini harus kita jadikan acuan. Sehingga kesadaran sejarah bukan sekedar pengetahuan, tapi juga kemampuan berpikir reflektif dan kedewasaan. Dan ini bisa kita awali dengan kebiasaan kita. Anak-anak tidak harus masuk kepada peristiwa buku-buku yang tebal, tapi juga bisa kita awali dari opini-opini yang ada di dunia digital, di medsos, atau dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam kehidupan
sehari-hari opini yang kalau kita pinjam bahasanya Plato itu doksa, itu kemudian kita kaji, tidak kita obrolkan. Karena kita kaji, maka kita melakukan verifikasi sehingga kajian itu bersifat epistemik. Karena bersifat epistemik, itu berubah menjadi kajian-kajian yang sifatnya lebih ideologis. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau ada kesadaran bahwa manusia selain sebagai objek, resipien sejarah, tetapi juga agen atau subjek sejarah. Sehingga di sini ketika seseorang belajar, pasti memahami akan masa depannya. Sehingga proses belajar adalah proses pematangan di dalam realitas sosial. Saya ambilkan contoh bulan yang lalu ketika dalam salah satu forum, menarik, banyak teman-teman di Fakultas Ekonomi selalu ngomong e-commerce, ngomong saham, tapi yang bersangkutan tidak punya surat berharga sendiri. Ini kan lucu. Dosen ngajar tentang perdagangan saham, tapi yang bersangkutan tidak mengenal, dan itu diakui sendiri. Ini jangan-jangan kita, andai kata kita analogikan di jurusan sejarah, kita selalu ngomong kesadaran sejarah, tapi kita sendiri tidak melakukan aktualisasi yang terkait dengan proses-proses perubahan, yaitu realitas yang sedang bekerja selalu memanggil kita untuk terlibat di dalamnya. Sehingga seorang yang belajar sejarah bukan sekedar untuk menghafal peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi dia mempelajari peristiwa yang terjadi untuk berpartisipasi dalam proses perubahan sejarah. Itu barangkali, Bu Kris, yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan dan kritik dari Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Har. Luar biasa materinya, sangat reflektif ya, dan mengangkat banyak persoalan yang sebenarnya kita semua sebagai pengajar, calon-calon pendidik, mahasiswa juga menghadapi di realitas sehari-hari. Terutama soal itu tadi ya, kompartmentalisasi disiplin. Dan secara waktu juga pas sekali setengah jam untuk presentasi. Jadi sekarang kita bisa masuk ke tanya-jawab. Saya persilahkan kepada Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand secara langsung atau menuliskan pertanyaannya di chat box. Silahkan, mungkin sambil menunggu, Pak Har, saya mau memanfaatkan hak saya sebagai moderator untuk mengajukan pertanyaan. Saya sangat tertarik tadi pada poin Pak Har tentang interkonektivitas gitu ya, antara disiplin dan antara layer, lapisan-lapisan ilmu pengetahuan dari yang lokal hingga global. Dalam pandangan dan analisa Pak Har sendiri, apakah ini juga berpengaruh terhadap misalnya minimnya riset-riset komparatif Indonesia dengan negara lain, dan juga minimnya ilmuwan-ilmuwan Indonesia yang mempelajari negara-negara lain? Jadi biasanya kalau akademisi Indonesia, ya pasti dia akan menjadi ahli Indonesia. Jarang sekali kita melihat misalnya akademisi Indonesia menjadi Australianis atau Afrikanis gitu. Apakah ini sebenarnya salah satu pengaruh dari itu tadi ya, kotak-pengkotak-kotakan ilmu? Bagaimana menurut pandangan Pak Har? Terima kasih, Bu. Menurut saya sebagian benar, Bu. Karena pernah ditulis juga oleh Ari Budiman, itu kenapa sarjana-sarjana Indonesia asik dengan dunianya sendiri. Karena ini refleksi dari persepsi yang inward looking. Jadi cenderung melihat ke dalam saja. Ini kalau kita kaitkan dengan novelnya Pramutya Anantatur, itu jangan-jangan refleksi bahwa kita sudah tidak lagi mengirimkan perahu-perahu besar ke utara, tapi yang di utara sudah mendatangi kita. Akibatnya kita asik, bahkan kalau pinjam istilahnya Clifford Geertz itu, mengalami sebuah involusi pemikiran.
sehingga tidak pernah mempertanyakan hal-hal yang besar, tapi asik dengan hal-hal yang kecil dan rumit. Makin. Dan yang kecil dan rumit itu kenapa? Karena tidak dilihat dalam perspektif global. Contoh sederhana ini yang dua hari yang lalu kami presentasikan di UNER, seringkali kita menyebut kaum teroris itu sebagai subjek yang harus dihukum dan seterusnya. Padahal kalau ini kita lihat dalam perspektif global, seharusnya kita yang menjadi teroris, ini kan korban dari kekuatan baik pemilik modal atau kekuatan politik yang ingin menciptakan tatanan-tatanan global agar perang tetap ada sehingga produksi alat-alat perang itu tetap berlaku. Ini kan jarang. Akibatnya apa? Apakah itu di Irak, di Afghanistan, Suriah, bahkan di Indonesia, seolah-olah antara elemen bangsa yang teroris dengan yang tidak itu saling bermusuhan tanpa mampu merefleksikan kira-kira ini siapa dalangnya dan seterusnya. Karena perspektif globalnya hilang. Maka apa yang dikatakan oleh Bu Kris itu juga menarik. Bahwa memang studi perbandingan kita, makanya mudah-mudahan kita nanti, kita ke depan, justru di era global ini, kita bisa melakukan studi perbandingan. Tapi di lain itu, Bu, makanya saya tadi sebagian berkata, yaitu kita kadang-kadang abe dengan realitas di sekitar kita sendiri. Contoh, apakah sudah ada di jurusan sejarah, itu bagaimana perubahan gaya hidup perempuan Indonesia di era reformasi ini. Salah satunya adalah whitening atau glowing. Sehingga orang yang memiliki perusahaan glowing, bagaimana zat kimia itu disuntikkan maupun diulaskan pada kulit-kulit perempuan, itu perempuan senang dan laki-lakinya makin senang lagi. Nah, ini kira-kira apa? Apakah ini sekedar konstruksi pikiran atau ada proses kimiawi dalam tubuh dia yang mengancam ke depan seperti apa? Ini juga tidak kita sadari juga. Nah, ini kan salah satu contoh. Termasuk dalam hal-hal makanan ini, mungkin Bu Kris yang pernah di Belanda, saya hanya sempat main saja di sana dulu, ketika membeli gula setengah kilo, itu langsung dia tanya, itu intinya kamu dari Asia ya? Karena orang asli sana itu kalau beli gula nggak pernah setengah kilo. Itu kalau beli gula satu on itu. Kenapa? Karena kita suka manis-manis. Dan manis-manis ini kalau kita bertamu ke orang, itu minumannya tidak manis, wah itu pahit. Pahit itu pelit. Ini dan. Padahal kalau kita renungkan bersama, justru gula itu karbonnya tinggi, itu adalah pembunuh-pembunuh terbesar yang sekarang terjadi di negara-negara maju maupun negara Indonesia. Nah, kalau hal ini ditarik, intinya apa? Sejarah bukan hanya sejarah politik, bukan hanya sejarah ekonomi, tapi juga sejarah kehidupan, termasuk kehidupan kita sehari-hari ini. Sehingga kalau tantangan-tantangan ini kita lakukan, bahwa interconnecting ini, kira-kira Bapak-Ibu bisa tahu, kenapa sih kok orang Indonesia suka glowing? Jangan-jangan melihat film tampilan dari teman-teman kita Korea Selatan. Sehingga anak-anak muda kita trendingnya ke sana. Sehingga operasi plastik itu menjadi sebuah hal yang justru harapan bagi anak-anak muda kita dan seterusnya. Sementara pemikiran-pemikiran yang mendalam, bagaimana orang Indonesia kelak 15 atau 20 tahun lagi sudah ada beberapa yang jadi penerima Nobel, itu justru jarang diungkapkan. Jadi apa Bu ya? Semacam deep history, jadi sejarah yang mendalam itu memang masih perlu kita renungkan. Baik dengan studi perbandingan keluar maupun andai kata kita melihat lingkungan kita, kita melihatnya lingkungan kita bukan sesuatu yang terpisah dari dinamika peradaban di luar, termasuk ilmu di luar sejarah. Terima kasih Pak Har. Ada pertanyaan dari Mahilda Saidatul dari Universitas Negeri Malang. Dia bertanya pendapat Pak Har dalam terkait dengan kesadaran sejarah. Bagaimana kita bisa mengetahui seberapa besar kesadaran sejarah saat hal tersebut tidak bisa diukur? Menarik ya pertanyaannya. Dan bagaimana kita menularkan kesadaran sejarah atau menjadi pelopor kesadaran sejarah dalam pembelajaran di era perkembangan teknologi ini? Karena kadang ketidakpedulian siswa atau kita sendiri itu lebih besar daripada ketertarikan akan sejarah.
Silakan Pak Har, monggo. Terima kasih Mbak Sidatul. Di sini problemnya bukan masalah tidak diukur. Semua itu bisa diukur, walaupun tidak semua ukuran bisa mengukur apa yang kita inginkan. Permasalahan menurut saya justru persepsi kita, kesadaran sejarah itu apa sih? Apakah ini sebatas konsep yang abstrak, orang yang memiliki pengetahuan sejarah, atau juga orang yang memiliki perilaku, cara berpikir yang mencerminkan dimensi kesejarahan. Nah, kalau ini sudah kita sepakati, baru kemudian kita menentukan indikator-indikator. Mungkin indikator yang pertama dalam tataran pengetahuan, dia tahu peristiwa sejarah itu sebagai apa. Kemudian dalam tataran pemikiran yang kritis dan inovatif, kelebihan dan kekurangan peristiwa sejarah itu apa. Tapi yang tidak kalah pentingnya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, siapa dirinya yang sebenarnya, konsep diri. Apakah dia merasa dirinya sebagai objek dan resipien sejarah, atau juga menjadi subjek atau agen sejarah. Kalau asumsi yang pertama ditentukan, maka kita tidak bisa lagi, seperti yang tadi dikatakan, ya kalau konteksnya pengetahuan dan dia hanya objek sejarah, maka dia pasti tidak peduli. Karena sejarah ditentukan oleh orang-orang besar. Sejarah ditentukan oleh orang-orang sana. Hidup sak dermo ngelakoni. Urip sak dermo ngelakoni. Tapi sebaliknya, ketika kita juga punya indikator bahwa konsepsi diri dia, dia juga makhluk sejarah yang menyejarah, maka dia tidak hanya menerima pengaruh dari luar, tapi juga ikut mempengaruhi yang luar. Maka disinilah saya ambilkan konsep, sebenarnya ini konsepnya Horkheimer, yaitu berpartisipasi dalam realitas yang sedang bekerja. Artinya apa? Sejarah yang sedang kita alami ini kan sedang berproses. Nah, kita sedih pengamat saja atau ikut peduli atau partisipasi. Jadi sekali lagi, ini permasalahan yang pertama adalah perlu kesepakatan kita, kajian kita, apa itu kesadaran sejarah, lalu indikator-indikatornya apa, karena baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tujuannya adalah mengukur. Satunya hanya mengukur aspek kuantitatif, satunya mengukur kualitatif. Dan ketika itu ukuran-ukuran itu sudah dilakukan, maka di situ ada titik temu di antara kita. Harus kita akui memang, ya kebetulan tesis saya dulu, itu adalah persepsi mahasiswa tentang sejarah. Jadi kadang dari situ saya juga belajar banyak, bahwa mahasiswa sendiri, itu kadang-kadang persepsi dia tentang sejarah adalah berhenti pada masa lampau. Sehingga contoh sederhana, ketika Amerika, Prancis, Rusia, Cina sudah bicara dunia ruang angkasa, coba apakah di pembelajaran kita, kita sempat bagaimana pengaruh kehidupan planet Mars dan sebagainya. Mungkin belum sampai ke sana, tapi satelit yang jelas hidup dalam tata ruang angkasa. Dan melalui satelit itulah kita bisa menggunakan handphone lebih baik. Bahkan kita sekarang bisa melakukan Zoom dan webinar dengan baik karena ada satelit. Coba andai kata tidak ada satelit. Diam pula dengan ada satelit, Bapak-Ibu sekarang bisa melihat peta dengan bagus. Ini kan menarik sebagai sebuah kenyataan sejarah. Bahwa pembelajaran wawasan sejarah kita itu yang asik dengan diri kita sendiri, yang lingkungan, atau juga harus berani mengambil yang jauh. Justru dari titik yang terjauh, objektivitas itu bisa ditentukan. Cek saja, dilihat di gambar ya, kartografi peta-peta itu. Ketika peta-peta itu dulu dibuat oleh manusia secara manual, dan dia dengan berlayar kemudian membuat peta, kira-kira petanya sekarang ini, kalau dibandingkan dengan peta yang dibuat berdasarkan penginderaan jarak jauh, itu presisinya lebih mana? Lebih tepat mana? Nah, ini yang menjadikan kepada kita. Maka kita juga ingin, dalam konteks ini, apa yang tadi sebenarnya secara implisit disinggung oleh Bu Kris, kita memang guru dan sejarawan Indonesia. Tapi yang dipelajari jangan Indonesia saja. Coba pelajari dunia yang lain, sehingga kalau pinjam istilah Saint Thomas yang kemudian dikenakan oleh Sarpedo tadi,
kita tidak menjadi man of single book, yaitu manusia yang ada dalam tempurung, manusia yang hanya ada dalam satu perspektif saja. Begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Har. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin ada yang lain bisa menggunakan fitur chat box atau langsung bertanya. Saya jadi tertarik untuk menyambung dengan pertanyaan Mbak Mahilda soal kesadaran sejarah tadi, ya, juga dengan pertanyaan Pak Har tentang pengalaman anak-anak saya sekolah di Belanda. Saya ingat sekali mereka masuk di level sekolah dasar begitu, ya, dan di sana itu mereka mulai dengan, maksudnya dalam konteks pelajaran sejarah, mereka mulai dengan sejarah keluarga, ya, jadi membuat pohon keluarga, terus bertanya namanya neneknya siapa, namanya kakeknya siapa, dari mana mereka berasal, karena di Belanda sendiri kan sangat sangat kental sejarah migrasi, ya. Jadi orang tua, kakek, nenek itu bisa berasal dari tempat yang berbeda-beda gitu. Dan di situ mereka jadi belajar tentang migrasi, tentang negara-negara lain gitu. Tapi saya sangat terkesan bagaimana sejarah itu dimulai dari hal yang sangat privat di sana, ya. Kalau di sini malah sebaliknya yang saya lihat gitu, anak-anak saya mendapatkan pelajarannya tentang pahlawan gitu. Jadi dimulai dari hal yang sangat jauh dari keseharian mereka dan ya memang agak-agak sempat sulit, ya, untuk membawa mereka kembali ke sekian dekade di masa lampau begitu. Jadi itu yang terasa sangat sangat berbeda gitu, ya. Jadi kelihatan cara menumbuhkan kesadaran sejarahnya adalah melalui pengalaman-pengalaman privat mereka begitu. Mungkin ada lagi, kita masih punya waktu mungkin untuk satu pertanyaan atau tanggapan juga bisa, jika Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau mau mengomentari hal-hal yang tadi kita bicarakan. Oke, kalau tidak ada mungkin Pak Har. Saya ingin nambah apa yang tadi dijelaskan oleh Bu Grace. Sebenarnya di Universitas Negeri Malang dulu, bahkan mungkin juga masih berlaku, ya, karena waktu itu ketika saya jadi WR1, mengembangkan kurikulum yang berbasis kehidupan. Jadi kurikulum berbasis kehidupan itu maunya itu. Karena sebenarnya belajar itu untuk apa sih? Untuk hidup dan menyikapi hidup yang lebih baik. Nah, untuk menghadapi hidup yang baik, itu ya harus, pelajaran itu harus memiliki resonansi dengan kehidupan yang kita alami. Maka ketika itu tidak bisa kita bagi, tidak kita alami, maka seperti yang dikatakan oleh Wittgenstein itu, bahwa pembelajaran itu menjadi semacam idle thinking itu. Jadi pikiran-pikiran kita tidak terangsang untuk mengembangkan lebih jauh. Dan itu juga sekaligus tidak merangsang manusia untuk berpartisipasi dalam proses sejarah. Karena seperti tadi yang oleh Bu Grace disebutkan, kalau untuk di Indonesia kan juga menarik. Guru-guru dan dosen yang ada di kota-kota rata-rata dari desa. Yang paling tidak lebih dari 50%. Tetapi anak-anak kota itu cenderung menganggap rendah orang desa. Lupa kalau orang tuanya dari desa. Padahal ini kalau kita lihat kan bisa melihat juga, belajar sejarah itu tidak hanya sejarah politik, tapi juga ada mobilitas sosial, bagaimana migrasi, kemudian bagaimana perubahan-perubahan sosial, dan sebagainya. Sehingga ini kalau kita angkat lebih jauh, meritokrasi itu hanya tumbuh dalam masyarakat yang mobilitasnya tinggi. Dan dengan mobilitas tinggi itulah, mobilitas tidak hanya bisa dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui pemikiran. Apa caranya? Yaitu membaca sebanyak-banyaknya. Walaupun nggak pernah keluar negeri, dia bisa belajar tentang Amerika, belajar tentang Rusia, Perancis, dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan dunia digital ini. Siapa yang membantu adik-adik kita belajar untuk menseleksi
di YouTube ini secara Inggris seperti apa, secara Amerika seperti apa. Nah, ini yang menarik menurut saya, sehingga adik-adik harus mulai berani memanfaatkan sumber-sumber digital sebagai sumber belajar untuk mata kuliah, bahkan mungkin untuk mengerjakan skripsi, tesis, atau disertasi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Har. Ada satu yang mengangkat tangan, Michael Apriliano Fernandez. Silakan kalau mau bertanya langsung kepada Pak Har. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Ya, mohon maaf saya belum bisa mengaktifkan kamera saya karena di sini ada gangguan sinyal. Perkenalkan, nama saya Michael Pino Fernandez, saya mahasiswa jurusan sejarah angkatan 2016. Jadi begini, mungkin saya ingin bertanya mengenai seputar kesadaran sejarah dan literasi yang diwajibkan untuk dibaca, Pak. Sebagai mahasiswa, saya pribadi ini ya mungkin adalah pribadi yang sangat menyukai membaca dan menulis, di mana saya pribadi, istilahnya awalnya saya itu hanya membeli buku untuk istilahnya untuk mata kuliah saja. Tapi lama-kelamaan, rasa cinta saya kepada buku semenjak di kuliah ini tiba-tiba saja tidak terkendali, sampai saya menjadi punya koleksi pribadi di rumah saya, sampai membeli buku-buku yang berbahasa asing yang belum tentu saya pahami sampai-sampai, tapi saya baca. Nah, tapi saya sedikit mengalami kendala, Pak. Mungkin ya teman-teman saya sampai memanggil saya bakul buku sampean terkadang. Tapi terkadang saya itu, Pak, mengalami satu kendala di mana ada satu sumber. Misal saya sebutkan Java in the 14th century yang ditulis oleh Theodore Piso. Lalu kemudian juga ada lagi buku, istilahnya itu apa ya? Saya lupa nama bukunya. Ya katakanlah, oh itu, apa tuh kalau tidak salah tuh namanya Riwayat Indonesia Jilid 1. Buku-buku ini bisa dikatakan adalah buku-buku yang sangat penting dalam bidang sejarah. Namun sayangnya sulit untuk dicari, Pak. Karena pribadi apa ya istilahnya apa ya sudah tidak dicetak lagi gitu loh, Pak. Dan itu pun ada buku Java in the 14th century itu selain tidak dicetak lagi itu adalah buku impor. Jadi sulit bagi saya untuk menemukan yang asli gitu loh, Pak. Kalau dari internet kadang dapat tapi tidak lengkap. Nah itu bagaimana ya Pak untuk mengatasi hal itu semua, termasuk juga untuk mengalami kendala bahasa. Karena pribadi saya pernah dengar dari dosen kalau misalnya bahasa yang digunakan tiap masa itu kan mengalami pengembangan, baik itu bahasa Jawa kan pasti kita mengenal Jawa kuno, Jawa tengahan, Jawa modern. Begitupun juga mulai ejaan kayak ejaan Indonesia baru, ejaan Indonesia lama itu kan pasti berlaku pada bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Dan bahasa lain yang ada di dunia, itu bagaimana mengatasi kendala bahasa yang notabene membuat saya sulit untuk menganalisa apa yang dimaksud si penulis dalam karyanya. Ya itu mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau pertanyaan saya agak panjang, Pak. Terima kasih juga kepada moderator. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya tentang literasi dan bahasa. Silakan, Pak Har. Ya, terima kasih. Untuk Mas Chris, jadi terima kasih, saya senang ada mahasiswa yang suka membaca buku. Jadi jangan malu, resah, apalagi marah ketika dicap bakul buku dan seterusnya. Karena itu bukti bahwa teman Anda belum paham pentingnya informasi, pentingnya literasi. Sehingga tidak semua yang menjadi pionir itu hidupnya enak. Makanya dalam pepatah Jepang itu ada pepatah, paku yang menonjol itu akan kena palu. Maka orang-orang yang menyimpang dari pola umum, mungkin kalau saudara senempat membaca bukunya Jan Romin, Era Eropa, itu Eropa bisa maju itu karena ada penyimpangan dari pola umum. Hingga hidup tidak dijalani secara rutinitas. Maka di situ ada inovasi, ada kreasi, dan nanti hasilnya ada prestasi. Lalu bagaimana kita menyikapi pola-pola itu? Memang idealnya kita menguasai semua bahasa. Itu idealnya. Tetapi saya pernah membaca buku, kalau kita ingin menguasai semua bahasa, mungkin nanti usia 50 tahun baru kita lakukan seperti Anda, maka setelah itu sisanya tinggal untuk apa?
sehingga analogi dia sangat menarik. Nah, ini cocok barangkali nanti untuk Mas Fernandes. Kalau melihat wanita itu langsing atau gembrot, perlu diajak pergi ke timbangan badan atau enggak sih? Sehingga kalau kita, wah, wanita atau laki-laki itu mengalami obesitas, enggak harus kita ingin mencari presisi. Kita lihat aja tingginya berapa, kemudian mungkin postur tubuhnya gemuk atau tidak, oh dia pasti obesitas. Sebaliknya, ketika kita ingin menjadi seorang dokter bagi orang, laki atau perempuan itu obesitas atau tidak, itu harus ditimbang dulu dan seterusnya. Nah, di sini dari konteks kita mau apa. Sehingga kalau mungkin saudara mau meneliti tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang terkait dengan Belanda, memang seyogianya bisa menguasai bahasa Belanda agar sumber-sumber informasinya tidak mengalami disinformasi atau misinterpretasi. Tapi ketika saudara sebagai calon sejarawan ingin fokus pada peristiwa-peristiwa apa, apakah sumber-sumbernya harus dikuasai dengan detail? Bukankah kita juga sadar hampir di semua wilayah, sejarah kewilayahan, ada pakar-pakarnya. Sehingga kita tidak harus memulai dari nol. Kita bisa mengambil dari pendapat tulisan para pakar-pakar itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa bukan sekedar peristiwa masa lampau menggunakan bahasa tertentu, tetapi juga kemampuan kita untuk merantau di masa lampau itu. Artinya, jangan menggunakan perspektif yang kekinian terus-menerus, karena yang lampau itu barangkali memang berbeda cara berpikirnya dengan apa yang kita alami. Sehingga view from within, melihat dari dalam, itu bukan dari dalam diri kita sebagai seorang sejarawan, tapi view from within adalah nilai, norma, keyakinan, jiwa zaman, zeitgeist, dari peristiwa yang kita teliti itu. Nah, ini yang barangkali memang membutuhkan kemampuan reflektif. Sehingga untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi kegalauan saudara, saya sarankan saudara membaca bukunya Sujat Moko tentang etika pembebasan. Di situ ada 2 atau 3 artikel yang mengkaji tentang sejarah. Dengan pula manusia dalam pembangunan punya Sujat Moko itu juga dikutip di situ. Maupun bukunya Sartono Kartotirjo tentang sejarah manusia, sejarah pembangunan, sejarah dan pembangunan itu juga menarik. Bagaimana, karena terutama yang Sujat Moko, baik yang disampaikan pada saat seminar sejarah tahun 57 itu maupun yang di buku pengantar historiografi itu sangat menarik menurut saya, yaitu mengajak kita melakukan refleksi. Kita hidup dalam masyarakat yang ahistoris, diminta untuk berpikir dan berkesadaran historis. Padahal di dalam teori-teori sejarah sosial, kesadaran lebih banyak ditentukan oleh lingkungan, bukan lingkungan yang dibentuk oleh individu-individu. Sehingga kalau ini nanti Anda kaitkan, syukur. Kalau Anda sempat membaca, ini buku bahasa Inggrisnya ada, terjemahnya juga ada, bukunya Herbert Marcuse tentang One Dimensional Man, manusia yang berdimensi satu, itu juga menarik bagaimana melihat kesadaran sejarah. Saya dulu dikenalkan dengan bukunya Sindhunatha, judulnya menarik. Kalau nggak salah itu buku itu juga terbit lagi, dulu waktu saya masih S1, yaitu Dilema Usaha Manusia Rasional, yang mengkaji tentang pemikiran Horkheimer sebagai salah satu pendiri sekolah masa Frankfurt. Sehingga sejak membaca bukunya Sindhunatha itu, saya bisa memahami kenapa Herbert Marcuse, Erich Fromm punya pikiran-pikiran yang kritis, termasuk di dalam menyikapi sejarah. Dugaan saya nanti kalau Mas Fernandes sempat membaca bukunya Sindhunatha, Dilema Usaha Manusia Rasional, atau bukunya Herbert Marcuse tentang One Dimensional Man, manusia itu hanya berdimensi satu karena ada kekuatan kapitalis yang tidak melakukan paksaan secara fisik, tetapi melalui kultur, sehingga Erich Fromm itu menjelaskannya sebagai
manusia dibutakan sehingga dia tidak bisa membedakan antara want dan need, antara keinginan dan kebutuhan, termasuk kebutuhan belajar tadi. Mahasiswa yang membeli buku itu dianggap aneh, tapi ketika dia membeli baju yang baru, helm yang lebih mahal dan seterusnya, itu yang bagus. Sampai lupa kebutuhan mahasiswa itu baju dan tampilan yang bagus atau otak dan pikiran yang bagus. Dan kalau itu nanti oleh Mas Fernandes dilakukan, dugaan saya mengkaji bukunya Pak Poerpocaroko tentang riwayat Indonesia Satu atau Pisho tentang Jawa di abad 14 itu akan relatif lebih mudah. Begitu, Bu Kris, makasih. Terima kasih Pak Har, dan waktu sudah menunjukkan tepat pukul 3, ini tandanya kita harus beralih ke pembicara yang lain. Saya mohon maaf kepada peserta yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Mudah-mudahan di sesi berikutnya teman-teman bisa terus berpartisipasi. Terima kasih banyak Pak Har, sehat selalu dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Untuk sesi berikutnya kita sudah kehadiran pemateri berikutnya, Gert Oostindie. Dan karena itu saya terpaksa berubah lagi menggunakan bahasa Inggris. Gert, are you with us already? Okay. I should be. Oh yeah, but I'll do something different. Hi, I'm better here. Hi, how are you? It's nice to see you again. Very, very nice to see you in my screen. Same so, here. Good morning. It's evening here. So we will continue with your session. We have a 15 minutes delay, but we will have a 15 minutes extension for the Q&A in your session. So before we go to your presentation, I will just introduce you briefly to our audience. So Professor Gert Oostindie is currently the director of KITLW, or the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies in Leiden, Netherlands. And he is also currently a professor of colonial and postcolonial history at Leiden University. He obtained his MA in history at Vrije University Amsterdam, cum laude, and his PhD in social sciences at Utrecht University, cum laude. And before moving to Leiden, he was a chair in Caribbean studies in the Department of Anthropology and Comparative Sociology at Utrecht University. He has been a fellow at several research institutes in Europe and US, with the areas of research of Latin American, particularly Caribbean studies. But in the last 15 years, he moved to a broader themes in Dutch colonial and post-colonial history in a comparative perspective. So over the past years, Oostindie also supervised KITLW's research project on the decolonization war in Indonesia, 1945-1949, with major Dutch government funding. KITLW has continued this research together with the Dutch research institutes NIMH and NION and the Universitas Gadjah Mada in Indonesia. He is presently finishing the co-authored synthesis of this project to be published early 2022 in Dutch, English, and Indonesian. So looking forward for this. And among his recent publications, the most relevant for us is his two books, Postcolonial Netherlands, 65 Years of Forgetting, Commemorating Silences, published by Amsterdam University Press. And the other one, maybe some of you have already read this, is The Serdadu Belanda di Indonesia, 1945-1950, Kesaksian Perang pada Sisi Sejarah yang Salah, published by Obor in 2016. So Gert will present a very interesting talk today in correlation to Professor Haryono's point on interconnectedness. So he will bring us to the other side of the story.
which is the Netherlands, and how the aftermath of colonialism is dealt there. So this will be interesting for us Indonesians because we are usually occupied with a revolution, repression, extraction when it comes to colonialism. So it will be very important opportunity for us to know about what's going on in the Netherlands. So Gert, the screen is yours. Thank you. Thank you very much, Grace, and selamat siang to all of you. I'm looking forward to giving this presentation. One question, I made a PowerPoint. Can you share it, Grace? Yes, of course. Okay, great. So I will just ask you to move it around. Yeah. Okay, just say, good. Yeah. Okay, good. Well, thank you very much. Yes, we'll start here. I will not give you a history lesson or so. What I would like to do is to tell you something about how the Netherlands presently is dealing with its colonial past. So what I will do in my presentation, give you a very, very brief overview of Dutch colonial history, which is not all about Indonesia, but of course, Indonesia is in the center of it. And then I'll move on to discussing how we are dealing with it and how also this affects research, education, public history, and so on and so forth. So to bear with me, this is just a map of the Dutch colonial orbit. And for you, of course, you know that Indonesia has been colonized by the Dutch. But if you look at this map, you see that the Netherlands, which is a very small European country, was at one point all around the world. Manhattan was once a Dutch colony in the 17th century, parts of Brazil, the Caribbean, but also South Africa and several other parts of the world. So that's basically what in the 17th century, the late 17th century, when the Netherlands was sort of like at the height of its geopolitical power, that's when the Dutch were everywhere. Grace, if you can switch. Yes. So very briefly about the background of Dutch colonialism. Before the late 16th century, the Dutch were actually colonized themselves particularly by Spain. And there developed a sort of like an independence movement. And it's perhaps nice to say that people like Shahir, Sukarno, Mount Hatta were all, when they were demanding the independence of Indonesia, they were also always referring to the Dutch revolt against Spain. And if you look at the arguments that the Dutch gave, this, we don't want to be enslaved by the Spanish, and you know, sort of like the ideas, we are freedom loving people, we just want our freedom, we would never enslave other people or colonize other people. Of course, that's once they became an independent state, that's what they immediately started doing. So that's a bitter irony. So the motives behind Dutch colonialism are not unlike the motives behind Spanish or French or British colonialism, particularly economic benefits, then geopolitical strategy, and then to a far lesser extent, and actually also much later, sort of like a mission, what the Dutch called an ethical policy or so. So sort of like almost as you would say, development aid, though the word was not yet found. But that was very long, not really an important part of Dutch colonialism. Well, the way the Dutch organized colonialism was very decentralized. The Dutch itself was a republic until around 1800. So you had the East India Company, the VOC, and the West India Company, and the state was only indirectly involved with that. If you look back on all this whole history of colonialism, you see a very odd, but at the same time, very typical type of modernity. This is toleration, religious toleration at home. People from various backgrounds were allowed to establish themselves in the Netherlands and so on and so forth. Also Jewish people, for example, that was at home. But in the colonies, of course,
there was racism, there was slavery, there was exploitation. So there was really a very much of a double standard. Around 1800, the Dutch Republic collapses. The French invade the country, the British take over the colonies. And then in 1815, the Netherlands is reestablished as a kingdom. And in that process, the Dutch lose most of the colonies, but retain what is now Indonesia and also two Caribbean colonies, Suriname and the Netherlands Antilles. And from that moment on, actually, the colonial history of the Netherlands is basically about Indonesia. That's by far the most important part of their empire. There's a lot to say about the cultural policies of the Netherlands in the colonies and the legacies, but there's just one thing I would like to add here. I'm talking to you in English. I'm not talking to you in Dutch. And that is in a way remarkable. The former French colonies still use French as an important language, of course, for the former British colonies use English as a very important language. And of course, all of Latin America is either Spanish or Portuguese speaking. So there's something there that the Dutch, a very small country, that only sent out a very limited number of people, were not actually willing, but also not able, sort of like to impose the language anywhere else, except for perhaps parts of South Africa. So just, that's why I'm addressing you in English. Grace, if you could move on. So then what about the decolonization? The formal process of decolonization is often understood as a colony attaining sovereignty. Now, yes, that is true. But that sometimes then it also is interpreted as if prior to throughout this colonial period, there was just sort of like a colonial order. And of course, that's not the case. There has always been a resistance against colonialism. I need only refer to the Java Wars, for example, in Indonesia, but also in the Caribbean slave revolts. And so there has always been resistance against colonialism in Indonesia, in South Africa, in the Caribbean, in Portugal, and so on, in Brazil, and so on. But of course, the modern form of anti-colonialism takes shape, particularly in Indonesia, but interestingly also within Indonesian circles in the Netherlands in the 20th century. And this is a nationalism that for the first time says Indonesia as the Dutch have colonized it, as the Dutch East Indies, that is one single nation. That is new. This idea of the Indonesian nationalists that all of the former colony is one state. Well, the Dutch reacted to this nationalism with some political reform, but very little, and much more was repression, because in the end, the Dutch were not willing to give up the colony. And here it is important to say something about numbers. If you look around 1940, of course, 1940 is the year that the Germans invaded the Netherlands, and that's basically the end of Dutch colonialism in Indonesia in a way. At that moment, in Indonesia, in the total archipelago, you had 70 million people. That is seven times as much as the Netherlands in that time. And in all of the Caribbean together, only 250,000 of people. That's why you can understand why Indonesia was so much more important to the Netherlands than the Caribbean was. So then we have World War II, the German occupation of the Netherlands, the Japanese occupation of Indonesia. Then, of course, the 17th of August, the Declaration of Independence, and then follows the Indonesian War of Independence, which takes 4 years. Well, it takes a little bit longer because of Papua, New Guinea.
But this is in a way also a classical process of decolonization in which the metropolitan state, the colonial state, is willing to go all the way, including bitter warfare, very bloody warfare, to retain the colony, or at least to continue its control over the process of decolonization. And that is because, of course, the Netherlands feels there are huge economic and geopolitical benefits to the Netherlands, but also that the Netherlands still feels, you know, we have a mission to accomplish in Indonesia. We have so much important things to do there. And that's, of course, the sort of like the corollary of the sort of, this goes hand in hand with a feeling that we Dutch people are far more superior, and we are better able to control the state, which is, you know, the racist legacy of colonialism, of course. So that's a process of decolonization in Indonesia. In the Caribbean, something completely different happens. By the early 1970s, the Dutch actually, for selfish reasons, feel that they don't want to be a colonial power anymore. They feel there's no economic benefits in the Caribbean, no geopolitical benefit in being in the Caribbean. And also, they start worrying about the free entry of people from the Caribbean into the Netherlands. So it's actually the Netherlands that sort of like starts pushing Suriname and the Antilles to accept independence. So it's completely the other way around with Indonesia. Well, in the end, Suriname in 1975 becomes an independent country. And the six Antillean islands, the Caribbean, they simply refuse. They say, we don't want to be independent. So they, and the Dutch have no means, no legal means, no other means to force the islands to become independent. And that's why the Kingdom of the Netherlands is still transatlantic. Parts of the Caribbean, of the Kingdom of the Netherlands, are still located in the Caribbean. Grace, if you can move. So decolonization came with one very unexpected outcome, which is migrations from the former colonies to the Netherlands. Now, of course, during the entire colonial period, there were also people from the colonies in the Netherlands, but only in small numbers. In the 17th and 18th century, these were servants, sometimes even enslaved people of Dutch colonists that came to the Netherlands. Sometimes also Indonesian aristocracy, for example. In the 20th century, so between the two world wars, there was a growing number of Indonesians, particularly who were studying in the Netherlands at Dutch universities, and including Mohammed Hatta and Sultan Shahir, for example. And what is interesting is that also the Perhimpunan Indonesia, for example, was very strong in the Netherlands. These students were actually preparing for independence while studying in the Netherlands. Okay, so that's pre-Second World War. After Second World War, there were migrations that were just as unexpected to the Dutch as the trajectories of decolonization itself. So what happens is that during the Indonesian War of Independence, so between 45 and 49, and in the years after, most of the European and Indo-European population of the Netherlands, of Indonesia, in a way flees to the Netherlands. They feel there's no longer a future for them in Indonesia. And of course, also smaller minorities, particularly Moluccans and also Chinese Indonesians, they go to the Netherlands. All in all, something like 350,000 people. On the eve of independence of Suriname, almost one third of the total population of Suriname votes with their feet against independence and goes to the Netherlands. And the number of Antillians in the Netherlands is still growing because Antillians, because they have a passport of the Netherlands, have free entry in the Netherlands and continue establishing themselves here. Now, what this means
that in terms of numbers, you know, in a population at that time 70 million and now 240 million, of course, 300,000 people going away from Indonesia to the Netherlands is insignificant to Indonesia. That's really the opposite for Suriname and for the Antilles, where by now one third up to almost half of the total community does not live in the Caribbean anymore, but in the Netherlands. So it's a major difference. If we look at the way these post-colonial immigrants integrated in Dutch society, one may say they have been more successful than some other immigrant groups in the Netherlands. And I've, in my book, Post-Colonial Netherlands, I've suggested there was something of a post-colonial bonus, which is that they were, that they had not only Dutch nationality, but also some affinity and some with Dutch culture, Dutch education, and so on and so forth, but also that he had a rhetorical argument when people were hostile to immigrants. They would say, well, they would, if somebody would ask for somebody from Indonesia, from Suriname, so why are you here? Well, we are here because you were there. That's basically the rhetorical thing. Great, if you can move on. Yeah, thank you. Just to give you an idea of where we are today. So the immigration of Indonesia, I gave you these numbers. But of course, this was first generation. By now, we're in the second and the third and the fourth generation. So it's very difficult to sort of like to establish how many people in the Netherlands now have some kind of roots in the Caribbean, in Indonesia or the Caribbean. But it's somewhere between 1 and 2 million. Which really means that in the Netherlands, you know, these post-colonial people with roots or with some history in the culture is really a very considerable group of people. The total population, by the way, of the Netherlands today is sort of like 7.5 million inhabitants, in which by now a quarter of the population is immigrants. And if you look at the larger cities such as Amsterdam, Rotterdam, by now half of the population is of immigrants. A background, and non-Western in this case is Caribbean, Turkey, Morocco, Africa, and the Middle East, and so, but not the Dutch East Indies, because these people, because they were mainly the European or the Indo-European segment of the Indonesian population, are not quoted as such. But I am giving you this figures to alert you to something which is not that relevant probably in for education in Indonesia. Indonesia, of course, is also an ethnically plural country with many differences, regional differences, ethnic different religious differences, and so. But all these differences have been there always. It's not a result of recent immigration. And that's a major difference with the Netherlands, where migration, this type of migration only started in the last half century and has accelerated in the last decades. And that basically, if we are talking in the Netherlands about national identity and history and so, we are dealing with this point particularly. You know, what is our history when, you know, half of the people, for example, the bigger cities, is coming from somewhere else? Well, that is the context in which also colonial history is rethought, you know, in a way in which we started to rethink about the significance of colonial history. One back, please. Post-colonial legacies. Yes. What are these post-colonial legacies? Of course, you know, if you look at economic developments, it's very obvious that the Netherlands is a far more prosperous country, more developed country than the former colonies, and that part of that has to do with colonial history. That's absolutely sure. Relations. Well, there's a difference. With Indonesia, there are bilateral relations. With Suriname, there are bilateral relations, which is basically, you know, you have, and here, of course, magnitude difference. Makes a huge difference. The Netherlands
today really feels it's very important to have good relations with Indonesia. We consider Indonesia, of course, a huge country, which we are not. So in a way, Dutch government has always tried to, in many ways, to please also Indonesian government. Whereas in Suriname, it's sort of like the other way around. The president of Suriname is in the Netherlands at this very moment. And basically, he is very much looking for Dutch support for development for the country, which is something that an Indonesian president, of course, would never do in the Netherlands. And of course, the Antilles are there. There are no bilateral relations. Those are just constitutional relations because they're part of the kingdom. So we have these post-colonial communities, but they're fragmented. People from the Dutch East Indies have very different and very different image of colonialism than people from Suriname or the Caribbean. I mean, just to give you this example, for people from the Caribbean who, but in the majority, descend from enslaved Africans who were brought from Africa to the Caribbean to work on plantations, for them, colonialism is mainly a thing about brutality, about racism, about violence, and so something which evokes anger. For many of the people who migrated from Indonesia to the Netherlands, there is still this feeling of loss of a world that they thought was their own and a world that they enjoyed, that they loved. And so in those circles, very often, it's not criticism about colonialism, but rather criticism about the way it ended that is most on the surface. So, you know, you have very different recollections of colonialism. But anyway, whatever you talk about colonialism, it is very clear that while the Dutch traditionally think of themselves as being a tolerant, inclusive, progressive nation, that image sits very uneasy with the colonial past, which was not built on tolerance, but was built on exploitation, on violence, on racism, and so on and so forth. So there is, and that's the past decades that has come to the surface very often. And there are very ambivalent commemorations now. Like there are commemorations which honor the fate, for example, of the Dutch East India Company in the Japanese camps and in the so-called Garcia period and the way they were sort of like forced to flee to the Netherlands and how they were not given a warm welcome in the Netherlands. Well, by now the Dutch government has apologized for that. And so there are commemoration statues which express that. But there are also commemorations of slavery and the Dutch role in slavery. The major cities now have statues commemorating slavery and so. And that is something, you know, really very different from, you know, from the way we think of colonialism in Indonesia. And of course, there's talk about post-colonial continuities. And one thing that always emerges is racism, of course. And the question of whether the racism that was part and parcel of colonialism, whether that has also translated somehow in the Dutch, in the way the Dutch, the white Dutch people deal with immigrants today in our own country. If you can move, Grace. Yeah, thank you. So, this is where we are today in the Netherlands, dealing with colonialism. That involves a lot of contestations about identity and the nation. It is, but so who are we? Can we think of the Netherlands and its history without including colonial history? Can we think of our national identity and only think of the people who were of white people, whereas by now 1/3 of all our population is
is of immigrant stock, and a great part of them are not of European background in the first place. So that's a major and very hotly contested debate in the Netherlands. The contribution of the post-colonial communities in this is very different. There is, as I said, basically the nostalgia in some parts of the Dutch East India community in the Netherlands, nostalgia for colonialism, and far more anger about colonialism in the Caribbean communities. This is very much alive, this debate, and perhaps in the Q&A I can say a bit more about that. But anyway, what I can say is that in research at Dutch universities, this has become a major point of major focus over the past decades. I should say when I did my PhD on slavery in the Caribbean, that was sort of like, this was, I dare not say, but over 30 years ago, was sort of like a freak subject. Nobody was discussing this. And now it's all over the place, slavery. So is, and I will talk in closing a bit more about that. So is Dutch violence in Indonesia in the colonial period, and also in the Indonesian Independence War. So there's far more research about that. This also filters down in education. In school books and so on and so forth, there is an increasing attention to colonialism, and not in a celebratory tone, but far more in a very critical tone. And this is also an ongoing process. I sometimes have the privilege of giving lectures to Dutch secondary school teachers in history. And there's huge interest in learning more about this, because these teachers also want to talk about this in their school, in their classes in school. You see that the media are paying far more attention, and again, very critical to this, and so are Dutch museums. Like the most famous Dutch museum, the Rijksmuseum, has had a major exhibition on slavery last year, and next year it will have an exhibition called Revolutie, and you can think where this is all about. So that is also something which has been changing. You also see it in debates about statues. There's criticism about statues of people who were involved in colonialism. For example, there's one major statue in the Netherlands for Jan Pieterszoon Koen, who of course is known for the genocide of the Banda Islands. And there's a huge debate about that. There's already now on the statue, which was raised in the late 19th century, a plaque saying, well, he has been celebrated by some, but he's also renowned because of, and then comes, it says, exploitation, the killing, and so on and so forth. Finally, street names. That's something interesting. All over the Netherlands, you have street names commemorating figures that were prominent in Dutch colonialism, and all these street names were given in the 19th century and then some also in the 20th century. What you see now, that new statues are erected commemorating slavery and colonialism in a critical way, but also new street names. Like Rotterdam already has a Hatta canal, which was given the name given in already in the 1980s. But just last year, the municipality of Amsterdam has decided to give one newly erected neighborhood in the center all names that refer to anti-colonial resistance. So there are Indonesian names there. There are Surinamese and Caribbean names. So basically, there is a lot of awareness about that. Well. In closing, and Grace, I'm looking at you now. Do I have 5 more minutes? Yes, sure. Okay, please. Well, then in closing, I would like to say something about just one case study in which I happen to have been very active myself.
but I need not explain to you that the from an Indonesian point of view, Indonesian independence came in the 17th of August 1945. The Dutch, of course, at the time refused to accept that, returned and first tried to regain the colony, but later at least to control the whole process of decolonization. Well, this was a war, and by now, some 50 years ago, the Dutch government has officially said we should not have gone into that war. It's now called a war on the wrong side of history. But at the same time, the official point of view of the Dutch government, which was formulated in 1969, was that the Dutch fought that war in a very correct manner, and that, of course, yes, there had been some incidents, but basically war crimes was very exceptional. Many historians, including myself, thought that that was a far too rosy way of looking at that war. And so historians started doing research about that, and my institute, Kaito Vee, with two other institutes, Niels and NEM Ha, in 2012, urged for a large-scale research program about this war, and particularly about the question of whether extreme Dutch violence, so basically also the employment of war crimes, was really incidental, you know, something that happened every now and then, or actually what we thought more structural phenomenon. Well, the Dutch government for 5 years said, you know, we're not going there, but in the end, yes, decided to finance that program. So that's a program we are now completing. And this is the program that Grace was referring to, which three Dutch institutes are working together with the Universiteit Gadjah Mada and Yogyakarta, but at the same time, UGM is then cooperating with other Indonesian governments across Indonesia. You know, without now going to our conclusions, what I would like to remark on this is that we thought from the beginning it would be very important that this would not be simply a Dutch research project, but a joint Dutch-Indonesian research project. So this is what we organized. And once we started doing that, and when we were starting the research, we found some things that I should share with you. We found that actually for our Indonesian colleagues, this whole issue of Dutch war crimes is not very interesting. In a way, you might want to say that whereas the Dutch for a very long time did not want to talk about it, but no, we are not that people. We Dutch don't commit war crimes. That's what the Americans do, or the French or the British. We don't do that. From an Indonesian point of view, of course, that's silly. And so it's sort of like taken for granted that, of course, in agressie militaire and all in this entire period, that the Dutch were the aggressor and that they were committing war crimes. So it's sort of like that was not the thing that our Indonesian colleagues were first interested in. What we found, of course, that they had other questions. A question which have to do with the nature of the Indonesian Revolution, very much broader than the culture of the Indonesian Revolution. Of course, also acknowledging things that were not in our focus, but like, for example, intra-Indonesian violence during the revolution and all that. So very different questions, actually. And also questions about huge differences between parts of the archipelago, where Java is not one single entity, of course, and where you had regional difference, you of course have political difference, you also have a religious difference with some parts, like first of all, the Darul Islam striving for a unified Muslim state and so on and so forth. So these are the things that were more
more of an interest to our Indonesian colleagues. And that was for us in the Netherlands also something very instructive, very, very good to learn, sometimes also very humbling to learn, because then you realize, you know, the questions that we are posing are in a way still very Dutch, in a way also very colonial questions. So that was very instructive. We also, and this is in closing, we also benefited a lot from discussing with our Indonesian colleagues what kind of words are we using. For example, in the beginning, the name of the program was Decolonization, Violence, and War in Indonesia. And we use decolonization because, you know, in the international scholarship, decolonization is used as a word that says that is about all of these processes. And then our Indonesian colleagues said, well, decolonization had already been accomplished in 1945. We were already an independent country defending our independence. So that's why we added independence. But these subtleties are, you know, very good to think of. So in all of that, that has been very instructive. We also learned how important it is that you, as a scholar, you can be an independent scholar, that you need not feel that I have to defend a national point of view, for example, that I need not comply with what my state says about this period. And I'm aware, of course, for us as Dutch historians, this was sort of like confronting a dominant narrative upheld by the state that we Dutch don't commit war crimes. But of course, in Indonesia, and for a very long time, the Indonesian government was also not particularly amused by this research, because it also going into the spirit also raises difficult questions about the idea of that there was one unified Indonesian people's fighting a heroic struggle against the Dutch and then kicked them out. Of course, there were, you know, and all this regional, religious, political differences within the Indonesian revolution, of course, is also a very delicate issue in Indonesia. So it, I think for both sides, independent scholarship is a very important thing to think of. Well, I think on that note, I would like to thank you for your attention. Terima kasih. Okay, thank you very much, Gert. It was a very nice end note. So we will move on to the question and answer session. We already have someone raising her hand. Inda Utami, please go ahead. Okay, thank you, Ibu Grace, and good afternoon, Fahar. I really enjoy your presentation. And especially when you mention about the education, because I myself right now is doing a research, I'm doing PhD research about how the independence or decolonization portrayed in Indonesian history textbooks, even though previously I also want to take a look on how Dutch textbooks and curriculum discuss about this topic, but you know, because of the pandemic, then okay, let's just move to Indonesia. So long story short, because you mentioned about the education and your work with teachers in the Netherlands, I am wondering if you could elaborate more on how the issues or topics of colonialism and decolonization being discussed critically in Dutch schools. Thank you very much. The first answer is there's far more attention now than there was, let's say, 40 years ago. And now I dare not say, but this is almost half a century ago when I was at secondary school, there was actually in history, no colonial history. And this is sort of like, this is in around 1970, of course, the Netherlands was still in a way traumatized by the fact that Indonesia was lost.
And sort of like it seems like a page was turned. Let's just pretend there was no colonial history because we lost and all that, you know, we move on. So I learned very, very little at in secondary school. And so a bit about the negotiations and the transfer of sovereignty and so on and so forth. If you learn about slavery, it would be slavery and racism. It would be in the United States, not in the Caribbean, for example. But that has changed. What we see now, there is particularly a lot of attention to the issue of slavery. But that's mainly Caribbean history, of course, not only, but of course, also slavery was also part of colonialism of the VOC in Dutch East Indies in South Africa, but it's mainly about the Caribbean. So that is one thing that is attracting a lot of attention. And that is incorporated in school books now slowly, and particularly, of course, in cities such as Amsterdam and Rotterdam, where a significant part of school youth is of African background, Afro-Caribbean background. For Indonesia, for the Dutch colonial history in Indonesia, by now there's more attention, particularly to this last war and so. And perhaps before there was also, you know, attention to centuries of colonial history in Indonesia. It has been a subject also of examinations and so on and so forth. In previous decades, very often, if they were talking about Indonesian, Dutch colonial history in Indonesia, they were mainly talking about the history of the Europeans in Indonesia. So that is the Indo-European population, basically people that came to the Netherlands, like also for the Moluccan community and so on and so forth. So it is, and that's perhaps a bit inevitable. A lot of this is about questions that are strongly there in the Netherlands. And I think that's not balanced, and that could be different. Of course, the history of people from of the post-colonial Netherlands, migrations to the Netherlands, is now also part of Dutch history. So also a lot of attention is given there. One particularly interesting development is that all major Dutch cities have now commissioned research about their own slavery and colonial past. Actually, Kaito Vee has been doing two of these research projects. I can actually show you one of this book. Het koloniale verleden van Rotterdam, the colonial past of Rotterdam. Actually, the translation in English will be published in a few months. And there you also, I mean, you know, people like Mohamed Hatta, who studies in Rotterdam, will be in this book, are in this book, and so. But that's sort of like that. Now municipalities say we need to know more about our city's involvement in colonialism, and we do this because we want to open up also to our recent migrants about this is our history. So this the Rotterdam project is finished, and I'm presently working with two colleagues on a project about the colonial and slavery past of the city of The Hague, which also have a very strong Indonesian connection, of course. Does this answer a bit your question? Yes, thank you. Thank you. Thank you, Gert. Well, we have a very short time for one short pressing question. If there is anybody who wants to ask another one or a short pressing comment, we still have a little bit time. Is there anything? Okay, so I guess we should wrap up here. Gert, thank you very much. It's very good to see you and hear you talk again after a very long time. We hope that this will not be the end. There will be others with you or with Kaitel Vee. And we hope that this will be a start of a continuous
relationship between Universitas Negeri Malang and KITLV. So thank you very much. Well, thank you very much. It was really a pleasure addressing you this morning or this afternoon to you. So yes, please count on me for another time. Thank you. Thank okay. you very much. So bye. And I will give the screen back to Ms. Hawiki. Thank you. Thank you very much, Ms. Grace Chandra, for helping us to lead the second plenary session. And of course, thank you for Professor Haryono that gave us some insightful topics about reorientasi perspektif sejarah and kesadaran sejarah. And Professor Hurt that gave us some fresh topics and interesting topic, of course, about the aftermath of colonialism, some legacies and challenge for Netherlands as well. And that's such a vivid discussion. I really enjoyed that. Thank you very much. And I want to remind all participants to fill the registration form on the link in the chat box, so you can get the e-certificate for today's conference. Well, ladies and gentlemen, this is the end of today's agenda. It was a pleasure for me to be given the opportunity to host this special event. I do apologize to all the mistakes in presenting this event. Thank you very much for the speakers, moderators, committees, and participants as well. And see you in International Conference on History, Social Sciences, and Education 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Menjejak kaki menapak bumi, melangkah pasti untuk cakrawala ilmu. Jaga tradisi, bernas inovasi, lambungkan prestasi. Menyatu dalam visi, menjadi perguruan tinggi unggul, rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang kependidikan. Didaulat sebagai kota pendidikan, Kota Malang menjadi rumah bagi cita anak bangsa. Ragam asa keilmuan berpadu harmonis dalam semangat pembaruan. Salah satu garda terdepan dalam pengembangan potensi insani, termasuk pendidikan. Universitas Negeri Malang adalah perguruan tinggi yang mengembangkan sayap keilmuan dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Kampus yang lebih dikenal dengan nama UM ini senantiasa berada dalam jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kualitas UM sebagai institusi pendidikan yang unggul senantiasa menyediakan gerbong generasi pencetak kemajuan bangsa. Berdiri sejak 18 Oktober 1954, UM lahir dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG. Kemudian PTPG mengalami perubahan nama pada tahun 1957 menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Dan menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP pada tahun 1963. Menjelang genap 5 dekade atau pada tahun 1999, transformasi dilakukan kembali dengan menjadi Universitas Negeri Malang yang dikenal hingga saat ini. 65 tahun berkiprah, UM telah mengokohkan diri menjadi salah satu bagian dari 12 Lembaga Perguruan Tinggi Kependidikan atau LPTIK
dan termasuk dalam 20 kampus terbaik di Indonesia. Kampus 2 UM terletak tak jauh dari pintu masuk kota Malang bagian timur. Sedangkan Kampus 3 terletak tepat di gerbang masuk kawasan Heritage Makam Bung Karno, Kota Blitar. Melalui visi dan misi yang telah ditetapkan, UM mengabdikan diri sebagai The Learning University sejak tahun 2009. UM senantiasa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu berkembang secara profesional. Melalui jenjang diploma hingga doktoral, UM berkomitmen menciptakan insan yang berdedikasi pada dunia pendidikan. Lebih dari 34.000 mahasiswa UM tersebar dalam berbagai program pendidikan berkualitas dan bereputasi tinggi. Selain mahasiswa reguler, UM juga menerima mahasiswa luar negeri sebagai langkah melebarkan kiprah dalam dunia pendidikan internasional. UM selalu berupaya menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kependidikan yang bermutu dan unggul. UM memiliki 120 program studi dengan lebih dari 3.000 mata kuliah. Sebanyak 57 program studi telah terakreditasi A dan 46 program studi telah terakreditasi B. Program studi tersebut dibawahi dalam 8 fakultas yang antara lain Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Pendidikan Psikologi. Sejak tahun 2018, UM menerapkan kurikulum transdisipliner dan kurikulum berbasis kehidupan, life-based learning. UM juga mewadahi pengembangan diri dan prestasi sesuai bakat dan minat mahasiswa melalui 34 UKM yang terbagi menjadi kelompok penalaran, kesenian, olahraga, kesejahteraan, kerohanian, dan minat khusus. Dalam rangka menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan, UM senantiasa mengupayakan sarana penunjang akademik yang terbaik. Beberapa di antaranya ialah perpustakaan, masjid, fasilitas olahraga, dan gedung pertemuan yang representatif untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. UM juga mempunyai pusat pengkajian Pancasila, poliklinik, Biro Counseling Corner sebagai bentuk pengamalan terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. Pada tahun 2019, peningkatan jumlah publikasi dosen dan mahasiswa mencapai 500 jurnal ilmiah yang telah terakreditasi nasional hingga internasional. Keterlibatan UM pada pengabdian kepada masyarakat juga terus ditekankan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ada. UM juga menyelenggarakan kursus berbagai bidang keterampilan yang diwadahi dalam program pendidikan keterampilan otomotif, bisnis, teknologi informasi, dan industri. UM terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik kerjasama nasional maupun kerjasama internasional, dengan total 200 stakeholder terkait. Di antara wujud nyata kerjasama yang telah dilakukan, yaitu proyek 4-in-1 antara UM dengan ISDB, Islamic Development Bank. Prestasi demi prestasi yang membanggakan telah UM torehkan, mulai dari skala regional, nasional, hingga internasional. UM merupakan kampus yang ramah dengan generasi milenial. UM senantiasa terus berkembang dan bekerja sama membangun bangsa. Kedepan, UM berkomitmen untuk menjadi pusat unggulan dalam bidang inovasi belajar. Universitas Negeri Malang senantiasa berkarya dan terus berkarya untuk bangsa. Bersama UM, kami belajar meneliti dan mengabdi untuk bumi pertiwi, memberikan kontribusi
gagasan, dan karya nyata. Universitas Negeri Malang, The Learning University. Sejarah menuntunmu untuk bijak mengambil langkah. Dimulai dari sini, tekad besar akan tercipta dari mereka yang siap menggali dan berbagi ilmu untuk generasi penerus bangsa. Di tempat ini, jurusan sejarah Universitas Negeri Malang. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang memiliki sejarah yang cukup panjang. Mulai didirikan tanggal 18 Oktober 1954 dengan nama PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. PTPG menjadi bagian dari Universitas Airlangga. Pada tanggal 1 Mei 1963, FKIP Universitas Airlangga berubah menjadi IKIP Malang. Dengan demikian, kita sebagai prodi pendidikan sejarah sudah cukup memiliki pengalaman panjang. Pendidikan sejarah, ilmu sejarah mendapatkan nilai akreditasi A dan prodi S2 Pendidikan Sejarah memiliki akreditasi B. Jurusan sejarah memiliki beberapa keunggulan, antara lain memiliki dosen yang kompeten di bidangnya dan sudah bersertifikasi. Jurusan sejarah juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap yang dapat menunjang pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa dengan nyaman dan aman dapat belajar. Jurusan sejarah juga memiliki jurnal yang terakreditasi, Sinta 3 dan Sinta 4. Jurusan sejarah bekerjasama dengan KITLV dari Belanda. Dari dalam negeri, beberapa instansi telah menjalin kerjasama dengan pihak jurusan sejarah, antara lain Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, BPCB Wilayah Jawa Timur, MGMP Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Dinas Pendidikan baik di Jawa Timur maupun di kabupaten-kabupaten, dan berbagai universitas di tanah air. Nama saya Raka Hino. Saya Alwira Nalia. Saya David Anggraini. Saya Nulasan. Saya lulusan dari Pendidikan Sejarah S1 Ilmu Sejarah. Saya senang bisa berkuliah di jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang. Salah satu hal yang perlu saya syukuri di hidup saya, karena lingkungan pembelajarannya yang menyenangkan, proses pembelajarannya yang kreatif, inovatif, dan komunikatif. Banyak mata kuliah yang berbobot dan memberikan pengalaman dan materi yang luar biasa sebagai persiapan untuk mengajar di sekolah. Saat ini sangat bermanfaat bagi karir saya. Karena di sini saya menemukan lingkungan belajar yang mendukung saya untuk tetap produktif, inovatif, dan juga berprestasi. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Malang, jurnalis di Jatim Times Network, Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Malang sebagai tim ahli cagar budaya Kota Malang. Menjadi mahasiswa jurusan sejarah Universitas Negeri Malang memberikan saya peluang lebih untuk belajar berbagai hal dari para ekspertis. Swastisa bhagya. Laha ring laha. Stohya. Vitae. Magistra. Langkah besar dimulai saat ini. Mereka akan berhenti ketika langkahmu tidak dimulai. Wujudkan cita-cita mereka dengan semangat dan tekad besar dari pendahulu bangsa. Berpijak dan melangkahlah dari sejarah.
menciptakan lompatan besar untuk negeri. Menengok dari sejarah, tapi tidak untuk kembali. Menjejak kaki menapak bumi, melangkah pasti untuk cakrawala ilmu. Jaga tradisi, bernas inovasi, lambungkan prestasi. Menyatu dalam visi, menjadi perguruan tinggi unggul, rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang kependidikan. Didaulat sebagai kota pendidikan, Kota Malang menjadi rumah bagi cita anak bangsa. Ragam asa keilmuan berpadu harmonis dalam semangat pembaruan. Salah satu garda terdepan dalam pengembangan potensi insani, termasuk pendidikan. Universitas Negeri Malang adalah perguruan tinggi yang mengembangkan sayap keilmuan dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Kampus yang lebih dikenal dengan nama UM ini senantiasa berada dalam jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kualitas UM sebagai institusi pendidikan yang unggul senantiasa menyediakan gerbong generasi pencetak kemajuan bangsa. Berdiri sejak 18 Oktober 1954, UM lahir dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG. Kemudian PTPG mengalami perubahan nama pada tahun 1957 menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Dan menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP pada tahun 1963. Menjelang genap 5 dekade atau pada tahun 1999, transformasi dilakukan kembali dengan menjadi Universitas Negeri Malang yang dikenal hingga saat ini. 65 tahun berkiprah, UM telah mengokohkan diri menjadi salah satu bagian dari 12 Lembaga Perguruan Tinggi Kependidikan atau LPTIK dan termasuk dalam 20 kampus terbaik di Indonesia. Kampus 2 UM terletak tak jauh dari pintu masuk Kota Malang bagian timur, sedangkan Kampus 3 terletak tepat di gerbang masuk kawasan Heritage Makam Bung Karno, Kota Blitar. Melalui visi dan misi yang telah ditetapkan, UM mengabdikan diri sebagai The Learning University sejak tahun 2009. UM senantiasa menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, memiliki komitmen kebangsaan, dan mampu berkembang secara profesional. Melalui jenjang diploma hingga doktoral, UM berkomitmen menciptakan insan yang berdedikasi pada dunia pendidikan. Lebih dari 34.000 mahasiswa UM tersebar dalam berbagai program pendidikan berkualitas dan bereputasi tinggi. Selain mahasiswa reguler, UM juga menerima mahasiswa luar negeri sebagai langkah melebarkan kiprah dalam dunia pendidikan internasional. UM selalu berupaya menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kependidikan yang bermutu dan unggul. UM memiliki 120 program studi dengan lebih dari 3.000 mata kuliah. Sebanyak 57 program studi telah terakreditasi A, dan 46 program studi telah terakreditasi B. Program studi tersebut dibawahi dalam 8 fakultas yang antara lain, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Pendidikan Psikologi. Sejak tahun 2018, UM menerapkan kurikulum transdisipliner dan kurikulum berbasis kehidupan, life-based learning. UM juga mewadahi pengembangan diri dan prestasi
sesuai bakat dan minat mahasiswa melalui 34 UKM yang terbagi menjadi kelompok penalaran, kesenian, olahraga, kesejahteraan, kerohanian, dan minat khusus. Dalam rangka menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan, UM senantiasa mengupayakan sarana penunjang akademik yang terbaik. Beberapa di antaranya ialah perpustakaan, masjid, fasilitas olahraga, dan gedung pertemuan yang representatif untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. UM juga mempunyai pusat pengkajian Pancasila, poliklinik, Biro Counseling Corner sebagai bentuk pengamalan terhadap Tridharma Perguruan Tinggi. Pada tahun 2019, peningkatan jumlah publikasi dosen dan mahasiswa mencapai 500 jurnal ilmiah yang telah terakreditasi nasional hingga internasional. Keterlibatan UM pada pengabdian kepada masyarakat juga terus ditekankan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ada. UM juga menyelenggarakan kursus berbagai bidang keterampilan yang diwadahi dalam program pendidikan keterampilan otomotif, bisnis, teknologi informasi, dan industri. UM terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik kerjasama nasional maupun kerjasama internasional, dengan total 200 stakeholder terkait. Di antara wujud nyata kerjasama yang telah dilakukan, yaitu proyek 4-in-1 antara UM dengan ISDB, Islamic Development Bank. Prestasi demi prestasi yang membanggakan telah UM torehkan, mulai dari skala regional, nasional, hingga internasional. UM merupakan kampus yang ramah dengan generasi milenial. UM senantiasa terus berkembang dan bekerja sama membangun bangsa. Kedepan, UM berkomitmen untuk menjadi pusat unggulan dalam bidang inovasi belajar. Universitas Negeri Malang senantiasa berkarya dan terus berkarya untuk bangsa. Bersama UM, kami belajar meneliti dan mengabdi untuk bumi pertiwi, memberikan kontribusi, gagasan, dan karya nyata. Universitas Negeri Malang, The Learning University. Sejarah menuntunmu untuk bijak mengambil langkah. Dimulai dari sini, tekad besar akan tercipta dari mereka yang siap menggali dan berbagi ilmu untuk generasi penerus bangsa. Di tempat ini, jurusan sejarah Universitas Negeri Malang. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang memiliki sejarah yang cukup panjang. Mulai didirikan tanggal 18 Oktober 1954 dengan nama PTPG, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. PTPG menjadi bagian dari Universitas Airlangga. Pada tanggal 1 Mei 1963, FKIP Universitas Airlangga berubah menjadi IKIP Malang. Dengan demikian, kita sebagai prodi pendidikan sejarah sudah cukup memiliki pengalaman panjang. Pendidikan sejarah, ilmu sejarah mendapatkan nilai akreditasi A dan prodi S2 Pendidikan Sejarah memiliki akreditasi B. Jurusan sejarah memiliki beberapa keunggulan, antara lain memiliki dosen yang kompeten di bidangnya dan sudah bersertifikasi. Jurusan sejarah juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap yang dapat menunjang pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa dengan nyaman dan aman dapat belajar.
Jurusan sejarah juga memiliki jurnal yang terakreditasi, Sinta 3 dan Sinta 4. Jurusan sejarah bekerja sama dengan KITLV dari Belanda. Dari dalam negeri, beberapa instansi telah menjalin kerjasama dengan pihak jurusan sejarah, antara lain Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, BPCB Wilayah Jawa Timur, MGMP Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Dinas Pendidikan baik di Jawa Timur maupun di kabupaten-kabupaten, dan berbagai universitas di tanah air. Nama saya Rake Hino. Saya Awikir Analia. Saya Bibit Anggraini. Saya Nulasan. Saya lulusan dari pendidikan sejarah S1 ilmu sejarah. Saya senang bisa berkuliah di jurusan sejarah Universitas Negeri Malang. Salah satu hal yang perlu saya syukuri di hidup saya, karena lingkungan pembelajarannya yang menyenangkan, proses pembelajarannya yang kreatif, inovatif, dan komunikatif. Banyak mata kuliah yang berbobot dan memberikan pengalaman dan materi yang luar biasa sebagai persiapan untuk mengajar di sekolah. Saat ini sangat bermanfaat bagi karir saya. Karena di sini saya menemukan lingkungan belajar yang mendukung saya untuk tetap produktif, inovatif, dan juga berprestasi. Saya bekerja di SMA Negeri 1 Malang, jurnalis di Jatim Times Network, Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kota Malang sebagai tim ahli cagar budaya Kota Malang. Menjadi mahasiswa jurusan sejarah Universitas Negeri Malang memberikan saya peluang lebih untuk belajar berbagai hal dari para expert. Swastisa bagia. Laha ring laha. Stohia. Vitae. Magistra. Langkah besar dimulai saat ini. Mereka akan berhenti ketika langkahmu tidak dimulai. Wujudkan cita-cita mereka dengan semangat dan tekad besar dari pendahulu bangsa. Berpijak dan melangkahlah dari sejarah. Ciptakan lompatan besar untuk negeri. Menengok dari sejarah, tapi tidak untuk kembali.